Miciners, apa kabar kalian? Sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Nih, jangan kayak gue nih lagi agak kurang sehat gitu. Sekarang gue lagi isoman di sebuah tempat. Tapi, meskipun gue lagi isoman, gue gak pernah lupa untuk melakukan perawatan tubuh. Dan pastinya menggunakan Scarlett Whitening. Nah, kalau sebelumnya di video yang ini ya. Jadi di video ini gue udah pernah mereview sebuah produk body care. Yang pertama, dan yang kedua di sini. Ya, kalian bisa lihat ya. Nah, sekarang Scarlett itu mengeluarkan produk terbaru, varian terbaru maksud gue. Jadi kalau misalnya sebelumnya gue sudah pernah menggunakan Rowanza, Pomegranate, dan itu semua rangkaiannya alhamdulillah sudah habis gitu ya. Dan akhirnya karena gue penasaran juga, karena ini adalah varian terbaru dan aromanya itu kopi banget. Dan gue tuh sangat suka banget aroma-aroma kopi gitu. Aromanya tuh mewah banget, bener-bener kayak ada di cafe shop mahal gitu ya kan. Kayak di Started, kayak di Starbucks gitu ya kan. Nih, makanya gue sekarang pengen nunjukin sama kalian kalau Scarlett itu sudah mengeluarkan body scrub yang kopi. Dan juga jangan sedih, dia juga mengeluarkan brightening shower scrub yang kopi juga. Nah, kebetulan kan kalau sebelumnya itu untuk body scrubnya nih, gue masih udah punya, nyobain semuanya ya. Itu sekarang baru punya 3 rangkaian ini ya. Jadi yang pertama itu gue pernah menggunakan yang Romansa. Alhamdulillah sudah habis cin ya, tinggal segini tuh. Karena gue memang cocok banget pakai ini gitu. Gue udah bersihan ya, bisa kelihatan dari video-video gue yang sebelum-sebelumnya gitu. Untuk sekarang tahapnya tuh kayak sudah bersih gitu ya, sudah lebih cerah gitu. Terus juga ini ada yang Pomegranate, ini juga sudah mau habis gitu. Harumnya enak banget sumpah. Terus akhirnya gue gak mau ketinggalan tren dari orang-orang yang lagi viral banget gitu ya. Gue juga harus menggunakan, gue juga beli yang body scrub yang coffee tentunya. Dan dia ini tuh gemes banget, warnanya tuh bener-bener coklat, kopi banget ya. Udah gitu harumnya mewah, mewah banget gitu. Terus untuk body scrubnya kebetulan sudah habis, jadi gue udah gak pakai lagi gitu ya. Terus jadi gue beli yang baru, yang pastinya varian coffee seperti ini. Itu baunya kopi banget, jadi kayak apa ya, bikin semangat. Ngerti gak sih lo kalau bisa lo minum kopi aja tuh udah nambahin semangat lo, nambahin mood, nambahin imun mungkin ya. Jadi kayak pas banget mungkin kalau kita mandi tuh imun kita tuh tetap terjaga gitu ya, apalagi di masa kayak gini. Nah, untuk body lotionnya kebetulan gue masih ada 2. Jadi di sini tuh ada Freshy dan juga ada yang Jolly. Tapi menurut gue untuk body scrub yang coffee dan shower scrub brightening yang coffee ini, dia itu cocok banget kalau dipadu-padankan dengan si Jolly. Okay? Pasti kalian penasaran banget kan kayak apa. Kalau di video-video sebelumnya juga misalnya kalian udah tahu, udah pernah nonton juga ya, pasti gue sudah menjelaskan untuk kandungan-kandungannya ada apa aja sih di rangkaian body care ini. Kalau misalnya buat yang belum pernah nonton, okay, gue akan menjelaskan dari awal dengan sangat singkat, padat dan jelas. Yang pasti kalian juga pasti akan tahu kandungan ini tuh bener-bener keren banget ya. Sekarang gue mau jelasin untuk rangkaian dari body scrub yang coffee ini. Nah, kalau sebelumnya gue sudah punya ini rangkaian ini ya. Jadi untuk body scrub ini kan memang Scarlett itu mengeluarkan yang Pomegranate, Romansa dan juga yang kopi ini. Tapi sekarang kita bahas yang kopi ini ya. Secara packaging ini tuh dia sudah beda banget. Meskipun bentuknya sama ya, tapi dia ini tubnya ini ya, tap apa-apa sih disebutnya sih, tempatnya ini dia tuh transparan gitu. Jadi kita tuh bisa ngelihat kondisi di dalam kira-kira masih banyak atau tinggal sedikit ya gitu. Terus untuk secara tekstur, dia itu teksturnya ini ada scrubnya gitu, tapi ingat dia tidak menyakiti gitu ya. Jadi benar-benar tetap lembut, lembut banget. Terus secara wangi dia juga wanginya ya pasti kopi banget gitu. Kopi wanginya tuh mewah banget. Jadi nggak sakit, benar-benar kayak dia tuh fungsinya adalah mengangkat sel kulit-kulit mati yang ada di dalam tubuh kita pastinya gitu. Dan juga melembutkan, karena memang apa? Karena memang si body scrub ini dia itu kandungannya adalah glutathione dan juga vitamin E. Dan fungsinya tadi sudah gue bilang ya, melembutkan dan juga mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di tubuh kita. Okay, sekarang untuk yang kedua gue akan bahas dari segi
shower scrubnya. Jadi di sini ada brightening shower scrub yang coffee tentunya ya. Jadi kan biar matching ya. Jadi gue tuh pakai yang body scrub, terus shower brightening shower scrub, dan juga yang pastinya gue lagi pengen mereview tentang yang Jolly ini. Karena ini sudah gue bahas di video-video sebelumnya ya, tapi nanti akan gue ulas lagi. Jadi untuk brightening shower scrub ini kandungannya apa aja sih? Yes, kandungannya itu ada glutathione dan juga vitamin E, yang dimana fungsinya itu adalah untuk memaksimalkan penggunaan dari body scrub yang tadi ya. Jadi kan setelah body scrub ini sudah digunakan gitu, kita gunakan si brightening shower scrub ini. Untuk secara teksturnya dia itu sangat kenyal gitu, dan di dalamnya itu ada buliran-buliran beadsnya yang gunanya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di tubuh kita, juga melembabkan, menutrisi, dan juga membuat kulit kita lebih cerah lagi gitu ya. Oke, sekarang gue bakal tunjukin sama kalian kira-kira teksturnya seperti apa ya. Yes, teksturnya itu seperti ini, warnanya coklat, dan dia itu ada semacam buliran beads yang berwarna-warni nih ya. Jadi di sini tuh ada warna merah dan biru. Tuh, kalau bisa kalian mau lihat. Maaf, tangannya agak belum dibersihin bekas scrub yang tadi ya. Tuh, secara tekstur dia sangat kenyal banget. Terus buliran beads ini juga dia untuk mengangkat sel kulit mati tapi nggak menyakiti gitu. Pokoknya enak banget. Harum banget. Pokoknya gue suka banget nih bau-bau kopi kayak gini, ya kan? Jadi buat kalian yang udah pernah nyobain rangkaian-rangkaian Scarlett gitu ya, cus langsung buruan cobain yang rangkaian kopi ini, karena memang ini tuh gak nyesel deh, karena baunya emang wangi banget gitu. Dan seperti yang sudah gue bahas di vlog-vlog yang sebelumnya, yes, ini adalah body lotion yang fragrance brightening body lotion yang Jolly. Jadi dia ini, kenapa gue padu-padankan dengan ini sangat cocok, karena memang dia itu ada aroma-aroma kopi gitu. Jadi kayak pas banget kalau misalnya kita padu-padankan dengan ini gitu ya. Jadi kandungannya ini di dalam sini ada apa aja? Yes, di sini tuh ada glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide. Yang fungsinya untuk apa sih? Yes, ini dia gunanya adalah untuk mencerahkan kulit kalian, juga melembutkan, menutrisi. Jangan sampai kulit kita tuh bener-bener kayak kering gitu kan, kayak nge-crack banget gitu. Jadi kayak mendingan kalian gunakan rangkaian yang Jolly ini, karena kandungan kalau yang gue tahu ya, untuk si Scarlett yang Jolly ini, yang fragrance brightening body lotion yang Jolly, dia itu beda sendiri karena memang dia tuh ada kandungan kojic acid dan juga niacinamide gitu. Nah, kira-kira untuk harganya itu berapa sih? Untuk body lotionnya itu Rp75.000. Untuk body scrubnya itu, untuk body scrub ini Rp75.000 juga. Dan untuk shower brightening shower scrubnya juga Rp75.000. Pokoknya all about Rp75.000 gitu ya. Terus yang paling keren lagi nih, dia itu sudah teregistrasi BPOM ya. Dan gue gak pernah bosan-bosan mengingatkan sama kalian bahwa ini tuh halal, jadi juga tidak dilakukan pengujian terhadap hewan gitu. Nah, buat kalian yang bingung nih kira-kira step by stepnya apa aja sih? Karena untuk pemakaian maksimal itu, kalian tuh harus benar-benar cara penggunaannya harus benar gitu. Jadi ada step pertama, pakai body scrub dulu, terus kemudian dimaksimalkan dengan shower gel, terus dengan brightening shower scrub gitu kan. Terus kemudian terakhir adalah body lotion. Nah, penasaran kan gimana step by stepnya? Langsung simak video yang ini ya. Oke. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita gunakan body scrub dengan kandungan glutathione and vitamin E, yang dimana teksturnya ini sangat gentle ke kulit kita gitu. Kemudian diusap-usapkan sampai merata. Kemudian langsung dibilas ya. Setelah selesai dibilas, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu gunakan shower scrub, yang dimana kandungannya ini adalah glutathione, vitamin E, dan kolagen. Kita usapkan sampai rata, kemudian jangan lupa dibilas.
Oke, sekarang kita lanjut ke step ketiga, yaitu body lotion. Ini adalah step paling terakhir, yang kandungannya itu ada glutathione, vitamin E, niacinamide, dan kojic acid. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Wow. Nah, gimana? Mudah banget kan cara pengaplikasiannya? Nah, jadi buat kalian, untuk body lotionnya ini, fragrance brightening body lotion ini, kalian bisa pakai setiap hari setelah mandi gitu ya. Terus kemudian untuk yang brightening shower scrub ini, kalian bisa gunakan pada saat mandi setiap hari gitu. Tapi kalau untuk body scrubnya, aku saranin kalian pakai satu minggu itu sekitar 2 kali aja gitu. Jadi jangan dipakai setiap hari, oke? Okay? Kalau gitu, buat kalian yang pengen order, gimana sih cara ordernya? Yes, nanti gue akan berikan link di kolom deskripsi gue. Kira-kira kalian bisa pengen belanja di official store-nya, yes, langsung aja ke official store di Shopee, karena kalian pastinya akan mendapatkan produk yang original, karena memang ini banyak banget yang masukin gitu ya. Terus kalau misalnya kalian pengen langsung cek ke IG-nya, oke, IG-nya ada di sini. Kalian bisa langsung kepoin IG-nya, karena memang di situ selalu ada promo-promo dan update-nya produk-produk terbaru dari Scarlett gitu. Oke, kalau gitu videonya sampai sini aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Yuk, buat kalian yang belum pernah menggunakan Scarlett, cus langsung gunain Scarlett, apalagi untuk rangkaian body care-nya ini, karena memang dia punya banyak kandungan yang bermanfaat buat kulit kalian. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum. Bye.